ujian satuan pendidikan tatap muka, tetapi tetap berbasis Android, yakni menggunakan aplikasi Google Site. Ini siswa membawa Android, membawa ke sekolah dan diawasi oleh guru. Ini dalam upaya untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada selama ini di saat ujian online yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan hasilnya lebih valid dan reliable sehingga bisa mampu mengukur kompetensi siswa dan tentunya motivasi siswa untuk menyiapkannya dengan baik sehingga pembelajaran tetap berlangsung dan optimal dan juga dengan hasil yang maksimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mengizinkan moda tatap muka dalam ujian satuan pendidikan. Semoga MUBA semakin maju, pendidikan semakin hebat, dan bisa membawa nama baik MUBA ke kancah yang lebih tinggi lagi. Dan kami ucapkan selamat kepada siswa kami kelas 9 dalam menempuh ujian ini. Semoga Anda berhasil dan menempuh hasil yang maksimal. Senang campur khawatir. Iya, senang karena lama udah ketemu teman-teman. Khawatir takut tapi sudah. Bosan, pelajarannya susah dimengerti, enggak masuk di otak. Susah sinyalnya. Materinya enggak dimengerti.